Taufik Darwis, bapaknya Muhammad Hashim, dengan ibunya Dr. Zaima Oti. Sebelum menyampaikan niat, mungkin kami tak salahnya untuk memperkenalkan rombongan kami ini siapa aja, karena dengan singkat kami akan sampaikan. Kami dalam rombongan ini ada beberapa baik nenek, om Hashim, ada tante, ada adik. Kami mulai dulu dari perkenalkan, kemudian ada mamanya Hashim, ada Dr. Januar dengan Ibu Butrisna Nawati. Dan yang lebih penting ini adalah adiknya Hashim si Bontot, Tatini Arda Rizky Amalia. Ya. Itu mungkin perkenalan singkat dari kami rombongan ini. Jadi adapun niat kami untuk hadir ke sini sebetulnya adalah dalam rangka menjalankan apa yang diwajibkan dalam Al-Qur'an, yaitu adalah diwajibkan nikah bagi orang yang mampu, yang sanggup. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah, inilah sunnah Rasulullah, bahwasanya nikah itu adalah melengkapi separuh agamanya seorang muslim maupun muslimah. Jadi dalam rangka itulah kami hadir ke sini untuk menyampaikan niat kami, ya, apa namanya, menyampaikan niat itu dalam bentuk hasil sendiri, gitu ya. Okay. Jadi niat kami adalah, pembahasan ini adalah dalam rangka dalam istilah agama dalam melamar itu Hashim, ya, sebagai putra kedua kami, ya, melamar Ananda Adita, Ananda Putri juga jalan begitu, putri kami. Insyaallah mungkin bisa berkenan Allah ridho berkahi lamaran kami ini, ya, sehingga kami rumah besar ini dengan dengan senang hati, semoga tahapan berikutnya insyaallah besok dan lusa kita akan jalankan. Mungkin itu saja niat kami sebagai perwakilan dari rombongan besar. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan juga, karena Pak Taufik Darwis tadi memperkenalkan anggota keluarga, kita juga yang kita kenalkan anggota inti. Kebetulan Adisa Putri Usami masih punya nenek. Silakan nenek Adisa berdiri. Ini Ibu Anyar, mama kami. Setelah itu dari kakaknya Bu Elvi, yaitu Ibu Anita. Maminya Adisa. Setelah itu bundanya Adisa, ini Bu At. Setelah itu omnya Adisa, Pak. Saya buat dengan Pak Zulfakar. Mohon maaf. Bang Yan mana? Om Yan. Dan kebetulan ada istri saya sendiri. Bu Rinda, silakan berdiri. Ya. Mungkin ucapan terima kasih kami atas kedatangan Bapak Taufik dan Ibu Oti ke rumah kami. Kami berterima kasih sebesar-besarnya. Yang satu lagi mungkin atas tujuan dari keluarga besar itu berkunjung kepada kami, ke keluarga kami. Mungkin saya yang akan bertanya dengan Pak, dengan Hashim, Pak Taufik, boleh ya? Karena kita mendengar dia saudara. Tadi Pak Taufik pengennya Hashim yang menyampaikan, mungkin saya akan bertanya sama Hashim. Apakah Hashim yakin ini selama Caca nih? Sebelumnya mau berterima kasih banget buat keluarga besar Caca, om, tante, nenek, seterusnya. Sebenarnya aku selaku pribadi, sebelumnya mohon minta maaf juga jika di proses ini ada suatu rencana-rencana yang batal atau membuat pihak-pihak nenek terutama sakit hati atau bagaimana. Saya selaku pribadi minta maaf. Terima kasih juga untuk keluarga
alay, om, tante, matua, potua yang udah datang. Untuk singkatnya, mungkin saya cerita dulu ya, okay? baru nanti apa jawabannya gimana. Jadi sebenarnya saya dan Caca pertama kali ketemu tuh Agustus 2015, karena kami satu jurusan, satu kelas pertama bareng. Dan dari tahun 2015 itu sampai sekarang lebih banyak teman-teman mengenal kami ya cuma sebagai teman aja. Jadi belum sempat ada sesuatu komunikasi serius mengenai hal ini atau bagaimana. Jadi cuma kita sepakat aja, cuma ngawali pesan aja untuk serius lebih serius gitu. Dan pada perjalanan juga lebih banyak di kalau kemana-mana juga lebih banyak ketemuin Lala untuk kemana-mana juga. Nah jadi maksud saya untuk menjawab pertanyaan Om, saya akan coba bacakan satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengutip dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau musafir, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang menjadi penghuni kubur, karena engkau pasti akan mati. Jawaban untuk dari Om, insyaallah kalau ditunggu siap, gak akan siap. Tapi saya bertekad, ini adalah keputusan saya. Ibaratnya kalau bisa dianalogikan, saya akan memimpin sebuah kapal. Dan pada saat ini saya belum, sebetulnya belum jadi nakoda. Mungkin besok saya akan dilantik sebagai nakoda. Saya masih sekarang masih akademi pelayaran lah. Nah maksud tujuan saya di sini adalah meminta izin untuk dari tante, dari om, dari nenek, khususnya untuk Caca sendiri, untuk jadi mau menjadi penghuni kapal saya pertama ini. Karena tujuan dari kapal ini bukanlah saya sendiri nantinya akan selamat. Tujuan dari kapal ini adalah semoga kapal ini bukan kapal, masih perahu. Perahu kecil ini kan bermanfaat buat kapal-kapal selanjutnya. Karena kan di sini dari hadis yang saya bacakan, kita semua di sini adalah musafir. Karena tujuan kita bukan di dunia ini. Jadi jawaban sekiannya adalah insya Allah saya akan siap mematahkan hati dan dengan pada saat ini ingin makin baik dan namun saja. Mungkin dari keluarga besar kita, dari Bu Esi bisa mendengar ya, berarti dari jawaban asyik kita bisa sudah jelas ya. Jadi kita yakin ya dengan ucapan Hakim tadi, bahwa karena gini juga Pak Taufik dan Bu Oti dan Bapak semua, Caca ini memang sendiri gitu ya. Mungkin dari keluarga besar mungkin ada kekhawatiran, ada kesempatan. Makanya saya begitu. Kalau dari kami dengan jawaban tadi, ya intinya keluarga besar kami, keluarga dari almarhum Pak Zambuzal dan Ibu Elvianis, secara kami menerima. Tapi kita perlu juga untuk bertanya nantinya ke Caca sendiri gitu. Jawaban Caca gimana dengan lamaran ini? Jadi sekali lagi aku ulangin, maukah Hadi menjadi orang pertama yang mengisi perahu kecil aku? Ya Allah, keramban ya Allah. Aku ingin menunggu mama, nenek, semua orang tua. Thank you.
Sebenarnya saya dari sekarang sedang melanjutkan studi, jadi sekarang kondisinya lagi pulang sebentar dari Saudi. Jadi rencana awalnya adalah kan Caca juga sedang masih terikat kontrak kerja. Jadi mungkin sampai Desember atau Januari akan Caca akan sekaligus mengurus visanya lalu berangkat ke Saudi. Karena kebetulan juga salah satu fasilitas sebagai mahasiswa di sana, kita akan diberikan rumah dan maksudnya bisa membangun keluarga di sana. Jadi perahunya sementara ada di Saudi dulu. Dengarkan dari Mbak Adisanya, ya kan mau atau tidak, kayak gitu kan. Insya Allah sesuai dengan diskusi kita nanti. Insya Allah. Kalau kampusnya itu tempatnya di sebelah barat Saudi, ya sekitar 100 km dari Jeddah. Jadi kondisinya di antara Mekah dan Madinah. Kalau naik mobil tuh 1 jam ke Mekah, 3 jam ke Madinah. Nama kota kecilnya tuh Tual. Sebenarnya kalau di Saudi itu kan dia provinsi kan. Provinsinya masih provinsi Mekah. Masih kota Tualnya adalah kota nelayan. Maksudnya seluruh ikan Saudi diproduksinya di Tual. Jadi ada di pinggir Laut Merah namanya. Nomor sepatu Mas Hashim. 1, 2, 3. Warna. Warna kesukaan Mbak Adis apa? Nah, nomor sepatu dari Mbak Adis berapa? 38. Warna kesukaan Mas Hashim. Merah. Makanan kesukaan Mas Hashim. Terong. Makanan kesukaan bacanya yang sering dipesan di GoFood. Biryani. Ya benar. Apa sih yang membuat Mas Hashim tertarik dengan Mbak Adis gitu? Ya pertama kan udah kenal dari 2015. Ya udah tau lah kalau misalnya dari satu jurusan tuh udah tau gimana. Soalnya paling, kalau menurut saya paling gampang melihat seseorang tuh saat dia menghadapi kesulitan. Karena dia menghadapi kesulitan, apakah hal pertama apa yang dia kembalikan, maksudnya apakah dia orangnya lebih ke arah ke agama atau lebih ke arah materi itu sebenarnya mana. Jadi ya mungkin saya melihat di Adis bisa menjadi calon ibu yang baik dari segi agamanya. Kemudian dari segi keturunannya, dia sangat ulet orangnya, sangat gigih. Maksudnya kenal, lumayan kenal dekat kan tadi saya bilang dari pertama kali kelas TPB. Jadi udah lumayan mengenal. Jadi banyaklah atribut-atribut yang bisa saya jelasin. Nanti mungkin saya kirim email aja. Kalau buat Caca sendiri milih Hashim itu karena Hashim insya Allah bisa bertanggung jawab. Terus Hashim itu lemah lembut. Tapi dia tidak mengesampingkan apa itu prinsip dalam diri dia. Dia punya prinsip dalam hidup, dia bertanggung jawab, dan insya Allah dia bisa membimbing keluarga kecil kita nanti. Amin. Pesannya insya Allah Hasim bisa menjadi suami yang terbaik untuk bisa. Karena berumah tangga bukanlah hal yang bahagia-bahagia aja. Berumah tangga itu ada, kalau bahasa orang tua ada pasang surut. Jadi kalau misalnya senang, kalau kita senang itu banyak, tapi kalau kita susah itu harus juga kita hadapi. Jadi 5 tahun pertama pernikahan penyesuaian. Karena apa? Karena Adis dididik oleh keluarga kita mungkin tidak sama juga dengan cara mendidik keluarga Hashim. Jadi pernikahan itu tidak menyatukan, yang kita akan adakan adalah menyatukan perbedaan. Jadi meminimalkan perbedaan, membesarkan kesamaan. Jadi pesannya tante juga seperti itu. Jangan ada masalah gitu misalnya kan. Ada masalah, jangan dibawa pergi, selesaikan hari itu juga. Tante juga berpesan sama Adis, kalau kita punya masalah, jangan dibawa tidur, harus hari itu diselesaikan. Karena apa? Kalau masalah berlama-lama, berlarut-larut, itu nanti akan terjadi bom waktu yang siap untuk meledak seperti itu. Itu pesan tante. Tadi yang masih berbicara bahwa ini akan ada perahu kecil yang akan mereka lalui.
saya cuman berpesan kepada Hashim, perahu ini akan dimulai dengan gelombang angin badai yang tidak mungkin tidak akan dilalui. Insya Allah Hashim mempunyai imam, kami mempunyai imam yang luar biasa, yang bisa insya Allah memberikan contoh. Kami sudah melewati badai, hujan, dan tidak ada kata bahwa perahu tidak akan mundur dari kita, tidak akan kembali. Kita akan terus karena kesuksesan itu adalah perjalanan. Kita tidak, apapun mau itu akan tenggelam, kita harus berpegangan tangan bahwa kita akan kayuh perahu itu sampai pada akhirnya pada tujuan kita. Kok dapet wak sekali nikah, kok sekali semua itu? Itu tujuan kita. Maka persoalan nikah ini bukan persoalan main-main. Kata Allah Subhanahu wa taala, persoalan nikah ini menjadi standar ukur keimanan seseorang itu. Tidak sempurna seseorang kalau dia belum memiliki pasangan hidupnya. Maka pasangan hidup dari Hashim adalah Adisa insyaallah. Pasangan dari hidup Adisa itu adalah imannya itu adalah Hashim. Jadi Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, kita pahami bahwa pernikahan ini adalah sesuatu nikmat yang terbesar, perintah Allah yang terbesar dalam hidup kita. Jangan kita main-main dengan pernikahan. Awali dengan niat yang ikhlas, dengan nawaitu yang betul, insya Allah Allah akan melindungi. Itu kepada Hashim Ustaz pesankan, dunia dan akhirat tanggungjawabnya Adisa yang sebentar lagi akan diserahkan oleh walinya, itu berpindah kepada pundaknya Hashim. Adisa, patuhi suami kita, dan suara Adisa lebih tinggi dari suara suami. Apabila suara seorang istri lebih tinggi dari suara suaminya, maka dosalah bagi istri.
Limpahan perhatian, sayang, dan cinta kasih pada Caca yang dari sini Mama curahkan. Bisa menghancurkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dan segala kesalahan dan kehilangan Caca, baik kata-kata maupun perbuatan yang menyakiti hati Mama. Mama yang adik sayang ini, bisa adik baik ini, adik mau ini, dan semua anakku memberitahukan dengan sahabat baik saja, dengan dia yang sangat cintai, dia yang insya Allah bisa menjadi iman yang muda dan penuh kasihannya. Saya mohon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada tiga macam orang yang berhak memperoleh pertolongan dari Allah, yaitu orang yang nikah karena menghendaki kesucian, budak mukatab yang bertekad melunasinya, dan orang yang berperang di jalan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dengan ayat dan hadis yang saya bacakan ini, saya berharap dengan datangnya keluarga dan tamu-tamu ini bisa mendoakan. Karena insya Allah kita akan sangat kuat. Hai Muhammad Hasyim Taufik bin Taufik Darwis. Iya Pak. Aku nikahkan engkau dengan Hadisa Putri Utami binti Zamruzal yang walinya aku Hakim Syar'i dengan mas kawinnya uang 1006 rial logam mulia 22 gram dan sebentuk cincin emas bermata berlian tunai. Aku terima nikah Adisa Putri Utami binti Zamruzal dengan mas kawinnya uang 1006 rial logam mulia 22 gram dan sebentuk cincin emas bermata berlian tunai. Bin Taufik Darwis berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Adisa Putri Utami binti Zamruzal dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Thank you.
yang sangat diperlukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kalau ada pengantin untuk mendoakan pengantin itu diberkahi oleh Allah. Itulah. Buat Adisa dan